setelah mendapat bantuan kaki palsu dari organisasi yang dipimpin Mbak Lia ini, Serikan di Bondowoso? Rasanya senang kan, saya bisa berjalan seperti yang lain gitu. Oke. Kalau dulu sebelum pakai kaki palsu, pakai apa jalannya? Pakai tongkat? Enggak. Pakai kaki satu. Pakai kaki satu. Iya. Berarti sulit ya, capek gitu ya kalau sebelum pakai kaki palsu? Kalau kan dari kecil ya sudah terbiasa, enggak capek. Biasa. Udah berapa tahun pakai kaki palsu ini? Satu tahun lebih paling. Satu tahun lebih ya.